boom dari bumi ke dalam. Hari ni ketai motor lagi, ada satu buah lagi motor. Kita nak tengok macam mana, best ke tak best. Jom kita tengok ketai motor. Ini bersisi 250 cc, jadi is one of the line up lah from Benelli. Oh, motor ni baru juga ni masuk dalam pasaran. Oh, mana punya design simple tapi cukup menarik ya, cukup menarik untuk sebuah motosikal 250 cc. Aku nak komen sikit lah, Benelli ni aku tengok berapa buah motosikal. Benda yang detail macam ni dia betul-betul ambil berat. Tengok ni logo, logo Timbul. Leoncino. Leoncino. Ni Timbul lah tulisan ni. Tengok dia punya logo Benelli ni pun Timbul. So ini menunjukkan dia orang really really appreciate and highlight jenama Benelli. Tengok dia banyak detail lah. Tengok ni Timbul lah logo ni. Dia tak macam motor-motor lain, dia just stiker je macam ni lah. Stiker kebanyakan motor dia punya brand tu just stiker je. Dia ini tengok tulisan dia Timbul, yang ni Timbul. Tengok dia punya lampu pun lain, design lain. Nanti tengok, korang tengok sendiri dia punya logo tu, dia yang Cino and Benelli tu Timbul dalam tu. Nampak premium motor ni, nampak premium. Again, Benelli, apa yang saya perasan when come into detail, korang tengok kunci dia, korang tak perasan ni ada kunci dia. Tengok tekan ni. Ha, kenapa dia orang buat kunci macam ni? Kalau korang letak dalam poket nang tak disimpan, oh, lawa lah kunci. Cuba on tengok macam mana. Paparan meter, apa-apa info yang sepatutnya, gear position kita ada, trip kita ada, kita ada temperature sebelah sini, fuel gauge, yang basic lah. Meter ni taklah besar sangat, tak besar sangat, tapi for me design lah. Benelli ni untuk Leoncino ni lebih kepada design lah. Lebih kepada design, yang fokus design detail. Kau tengok ha, even tutup minyak ni kan, penutup minyak ni tulisan dia pun dia bukan stiker. Menarik tengok DRL, lampu daylight lah orang cakap, dia orang panggil DRL. Menarik dia punya riding feel dia pun, bila korang duduk atas motor ni pun cukup selesa. Selesa bagi saya yang berbadan besar ni, dia punya seat ni pun sudah cukup. Okey, cukup empuk. Last, kita cuba dengar bunyi dia pula. Okey, ni kita dah on tadi. Single silinder. Kita serem sikit dah. Not bad.
Wow. Motor ni memang memang menarik guys. Memang menarik. Okey. Okey, harga pula. Harga ni dia sama dengan TRK 251. Kalau di Kuching ni price dia adalah 16K. So motor ni korang boleh dapatkan di T-Motor. So tengok siapa yang berminat nak cari Leoncino 250 ni, boleh datang ke T-Motor. Kita masih ada banyak lagi unit okay, yang korang boleh cuba, yang kau boleh dapatkan sendiri. Korang tengok di tepi ni, aku speechless aku tengok motor ni. Seriously aku speechless. Okay, so sampai kita bertemu lagi di video yang lain. Aku tak tahu motor apa lagi, tapi nantikan video seterusnya daripada saya apa ini. So nak cari motor ke T-Motor, jangan cari saya, saya tak jual motor lah.